Sampahnya selingkuh antara basah dan kering, nggak boleh. Maka mesti konsisten. Desain alat angkutnya mesti desain. Siapa tahu nanti ada insinyur di sini yang pintar mendesainnya. Maka kita nanti tinggal membuat politik anggarannya agar desain itu bisa sesuai dengan apa yang dimaui dan bisa kita gerakan secara sekitar kita. Kalau hari ini cukup, kita cukup sekali kongres. Kalau tidak, saya akan siapkan kongres yang berikutnya. Tiga target produsen itu yang kemudian nanti diatur bahwa mereka yang pertama harus meredesain kemasan, tadi mengurangi plastik sekali pakai. Yang kedua adalah mereka harus punya sistem take back. Take back itu artinya menarik kembali kemasan yang sudah dikeluarkan, ditarik kembali untuk mereka bisa pakai lagi atau diolah. Nah sekarang pentingnya bank sampah itu kan salah satu cara bagaimana masyarakat bisa nyetor yang seperti ini, yang anorganik. Nah itu harus connect dengan perusahaan-perusahaan daur ulang yang akan kemudian mendaur ulang kembali, menggunakan kembali barang-barang tersebut. Jadi itu kami harapkan bisa ditandatangani tahun ini. Taro, kasih gasor ini, Mbak Nundu 3. Jadi ini, mengimpor bahan baku untuk daur ulang. Ya harus benar. Sampah dilarang masuk ke wilayah NKRI. Kalau bentuk itu, syaratnya masuk Indonesia. Oh, siap. Next mas, kita cepat aja. Ini ternyata masyarakat Indonesia udah. Saya pernah punya cerita ini. Ada penggemar set time di belakang. Nah ya. Tablet bawa air minum sendiri. Kampanye tidak lagi menggunakan itu supaya dipahami masyarakat. Jadi secara prinsip bahwa yang terpenting adalah komitmen kemudian keberlanjutan daripada gerakan ini. Nah sebelum kongres sampah ini dilaksanakan,
kita memang sudah memulai dari yang namanya pra-progres. Pra-progres sesuai bidang tugas kami, paling tidak kami melakukan gerakan bersih di lingkungan kerja masing-masing, kemudian lingkungan yang agak lebih besar yaitu lingkungan kantor, dan sesuai bidang tugas kami tentu kami mengajak masyarakat, dan itu sudah kami lakukan 3 minggu sebelum acara pada hari. Bapak Sikta Kabupaten Semarang mengucapkan kepada tamu-tamu yang efek pembarawan dan efek indah